setia untuk mengerjakan apa yang Tuhan temau untuk orang di kehidupan. Orang ada tamu yaitu tunanetra yang dalam bimbingan sinode Gemini. Mereka akan bawa pujian, tapi juga sebentar mereka mau baca Alkitab. Jadi Alkitab kita Kejadian 32 ayat 1 sampai 21 akan dibaca oleh tunanetra. Dan memang ini sebenarnya sudah rencana Torang kan Pak Bendahara? Iya, betul. Bahwa pembacaan Alkitab nanti akan dibaca oleh Pelsus, tidak lagi oleh Kadin nanti. Ini dalam rangka supaya Torang boleh ambil bagian secara bersama dalam ibadah jemaat hari Minggu. Ya, saya kira itu informasi, nanti sebentar selesai ibadah Torang boleh makan bersama dengan Torang. Tapi juga ada undangan dari Pak Rudi Mewengkang. Habis ibadat orang juga boleh sama-sama di sana. Di ulang tahunnya tanggal 1 Januari genap 65 tahun hari ini Pak Rudi Mewengkang. Ya. Saya kira demikian. Silakan. Kalian klien khusus, mari kita mempersiapkan diri untuk kita beribadah. Kita berdoa. Kami memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau ya Tuhan Yesus, atas kasih setiamu, kemurahan, kebaikanmu, karena kami boleh menikmati tahun yang baru, tahun 2022. Dan di awal tahun ini Tuhan, kami kembali Engkau persatukan dalam persekutuan ibadah gereja untuk kami menyembah Engkau Tuhan, memuliakan dan mengagungkan, dan dalam semuanya itu Tuhan, kami bermohon, berkatilah kami, pimpin kami, sertai kami Tuhan, terutama kadim pelayanmu, Ibu Pendeta Dekwe Muharram 9, yang akan menyampaikan kebenaran firman. Dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, Ibu Pendeta akan melayani kami. Kami juga berdoa untuk jemaatmu yang hadir di gedung ini dan yang tidak dapat hadir beribadah di rumah masing-masing. Semua perlengkapan, semua petugas yang akan melayani di ibadah gereja ini Tuhan buka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah kami yang berdosa, pulihkanlah kami. Kami persembahkan doa. Amin. Amin. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam hati kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Kepada-Mu ya Tuhan Allah, kami arahkan puji dan syukur hanya karena anugerah-Mu. Kami boleh tiba di tahun baru 2022 dengan selamat. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap pribadi kami masing-masing dan dalam persekutuan kami saat ini. Baik kami beribadah di rumah gereja ini maupun di rumah kami masing-masing melalui media internet live streaming. Ya Allah Tuhan kami, di tahun baru ini, di tanggal 1 Januari 2022,
kami mohon kepada-Mu dengan penuh kerendahan hati, kasihani dan ampunilah kami. Kiranya oleh kebaharuan Roh Kudus kami boleh hidup di dalam kerendahan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kami akan memberkati setiap orang yang kami jumpai, akan mengarahkan dan akan terus menebar firman Tuhan. Dan setiap perbuatan kami akan memancarkan damai dan sukacita dalam setiap perjumpaan dengan orang lain. Ya Tuhan, dengarlah dan ampunilah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman. Bapa yang penuh dengan kasih sayang, saat ini Engkau perkenankan kami lagi sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu di dalam Yesus Kristus, untuk adalah dalam persekutuan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Maka jadilah kebendaku dalam pembacaan dan pelayanan firman ini. Diberilah kepada kami roh hikmat dan pengertian, agar firman tidak berlalu begitu saja, melainkan di tahun baru ini kami benar-benar berjalan di sepanjang tahun 2022 ini dengan selantiasa hidup di dalam firman. Maka kami yakin bahwa Engkau berkenan kepada kami melimpahkan kasih karunia kepada kami di sepanjang hidup kami di tahun baru ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang adalah firman kehidupan. Amin. Tuhan Allah, kami bersyukur kepada-Mu di tahun baru tanggal 1 Januari 2022. Engkau boleh perkenankan kami sujud menyembah kepada-Mu melalui ibadah awal tahun 2022 ini. Kami telah menerima firman. Kiranya firman akan tersimpan di dalam hati kami, dan kami boleh selalu mewujudnyatakan firman itu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kami telah membawa persembahan. Kiranya Tuhan memberkatinya. Inilah persembahan yang kami percaya akan berbau harum di hadapan Tuhan, karena kami memberi dengan rela dan tulus. Karena kami percaya semua yang ada pada diri kami adalah bersumber daripada Tuhan. Dan kalau kami menyatakan persembahan ini, itu berarti kami telah melakukan kehendak Tuhan, turut bersama menghadirkan pelayanan, kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena hari ini pula
Saudara-saudara kami, Ibu Jane Lengkong Metal dan Bapak Rudi Memeka boleh merayakan ulang tahun di tanggal 1 Januari. Sukacita besar Tuhan tambahkan kepada mereka dan harapan-harapan mereka di hari ini dan hari esok kami taruh kepada Tuhan. Kami minta ya Tuhan, dalam kehidupan bersama, baik dalam keluarga maupun di jemaat Yudea Paulo, kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling menopang satu dengan yang lain, kami boleh juga menabur kebaikan bagi sesama kami yang sedang dalam kesulitan. Kami berdoa untuk Bapak juga, Ibu Janda, anak yatim dan piatu, Tuhan sahabat mereka dalam hidup mereka, sekalipun mereka sendiri, tapi selalu Tuhan menemani mereka, Tuhan menyediakan yang dibutuhkan mereka dalam hidup mereka. Biar akhirnya kami boleh saling untuk menyatakan kasih Tuhan bagi kehidupan saudara-saudara yang miskin, mereka yang sedang terbelenggu oleh kesulitan-kesulitan kehidupan, bahkan pula pergulan dalam rumah tangga. Tuhan, tolonglah kiranya Engkau yang akan menghadirkan damai dalam hidup mereka. Engkau pulihkan dan sembuhkan setiap relasi kehidupan, baik suami istri, orang tua dan anak, kakak beradik, bahkan juga lebih luas lagi dalam relasi bertetangga kami. Tuhan, kami juga bersyukur kepada-Mu karena saudara-saudara kami, tunanetra, bimbingan sinode ini yang menjalankan tugas kabaran itu. Tuhan, berkatilah mereka, taruhlah sukacita dalam hidup mereka, bahwa mata hati mereka terang melihat, menyaksikan, merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kami mendoakan anak-anak mereka yang sedang mulai dari tingkat dasar, menengah sampai kepada perguruan tinggi. Tuhan berkati, Tuhan bukakan jalan, Tuhan berikan masa depan dan keberhasilan kepada mereka. Berkatilah rumah tangga dan keluarga mereka. Biarlah di tahun baru ini mereka bertambah-tambah di dalam kasih karunia Tuhan. Mereka melalui talenta karunia-karunia yang diberikan kepada mereka. Kami pun berdoa, ya Tuhan, hantarlah kami di perjalanan kehidupan di sepanjang tahun 2022 ini. Tuhan, tolong kami, berilah kami sehat-sehat, panjang umur, dan biarlah kami Tuhan akan tetap senantiasa dengan mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Apapun situasi kehidupan yang kami akan hadapi, kami yakin Engkau Immanuel akan hadir beserta dengan kami. Kami mohon berkatilah kiranya Tuhan, pelayan khusus, diaken dan penatua yang ada dalam masa periode 2022 sampai 2026, badan kerja majelis jemaat Yudea Paulo. Inilah ya Tuhan, pelayanan yang Allah, pelayanan perdana, buah suruh yang mereka persembahkan kepada Tuhan.
dan Tuhan akan selalu mencurahkan hikmat. Hiduplah mereka dalam setia dan takut akan Tuhan, dan di dalam tugas pelayanan dan penggembalaan mereka akan mencurahkan kasih Tuhan kepada domba-domba gembalaan yang dipercayakan kepada Tuhan dan Tuhan kepada mereka. Tuhan dalam kehidupan masyarakat. Kami berdoa kiranya Tuhan juga
kami sujud menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih karena kami boleh bersama-sama dengan jemaat yang kami media penggula beribadah. Menyembah Engkau, kita menyembah Engkau, kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Ada pelayanan firman, ada berkat. Akan kami boleh merasakan shalom melalui hamba pelayan pendeta Jacqueline Warus. Kau yang akan memberkat, menyertai dimanapun pendeta berada, menjalani tugas-tugas pelayan, tanggung jawab dalam keluarga maupun dalam hidup masyarakat. Akan memberkati suami, Bapak Yori, dimanapun Bapak Yori berada. Tangan kasih karunia Tuhan atau hidup jaga menyanyi anak-anak yang mau kasih Tuhan dalam tugas-tugas pekerjaan dimana pun berkembang atau juga menjaga kami itu pelayan-pelayan khusus yang selalu menjalani tugas menjawab di sepanjang panggung kami membukati kami bersama dengan keluarga. Kami berdoa untuk petugas-petugas yang mengambil bagian sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kami mohon Tuhan, Engkau akan menjaga menyarang berkat di sini sehingga kami merasakan sukacita, merasakan damai karena penyertaan Roh Kudus. Inilah kami Tuhan, kami persembahkan doa.